Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to this channel. Before we start our lesson today, let recite Ta'awuz and Basmalah together. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay, students, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang asking and giving opinion, yaitu meminta dan memberikan pendapat. Minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang expressing ability and inability, yaitu ungkapan mampu dan tidak mampu. Kemudian insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang expressing willingness and unwillingness. Expressing willingness and unwillingness. Expressing artinya ungkapan, willingness artinya kesediaan, dan unwillingness artinya ketidaksediaan. So, expressing willingness and unwillingness ini arti ialah ungkapan, kesediaan, dan kesidaksediaan melakukan sesuatu. Ada berapa kata yang biasanya dapat digunakan untuk uh, expressing willingness and unwillingness ini. Di antaranya ada will, uh, will not, atau disingkat jadi want, ada juga would. Ya, yeah. dan untuk negatifnya ada juga would not atau disingkat menjadi would not. Nah, adapun artinya adalah will itu artinya uh, bersedia atau akan, will not artinya uh, tidak bersedia atau akan. Kalau would, kalau yang would ini artinya uh, bersedia atau akan. Kalau would not artinya tidak bersedia atau akan. Nah, jadi kapan kita menggunakan yang will? kapan kita menggunakan yang would karena artinya sama ya bersedia atau akan untuk penggunaan yang will digunakan untuk keterangan waktu present yaitu yang sedang terjadi pada saat ini gitu kalau will not juga keterangan negatifnya untuk tanda waktunya juga digunakan yang present yaitu pada saat ini namun untuk yang would dan would not ini untuk yang would ya untuk yang would adalah tanda waktunya digunakan untuk yang past atau masa yang telah lampau dan juga would not ini untuk keterangan negatifnya digunakan yang past atau masa lampau dan nah untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan contohnya berikut ini contoh yang yang will this this watermelon looks sweet I will eat it this watermelon looks sweet I will eat it. Ya semangka ini terlihat manis, saya akan memakannya. Contoh yang negatifnya will not atau singkat menjadi want. I don't like that cake, I won't eat it. I don't like that cake, I won't eat it. Saya tidak suka kue itu, saya tidak akan memakannya. Kemudian contoh untuk yang would, ya untuk yang would artinya bersedia atau akan, namun keterangan waktunya untuk yang telah lampau, contohnya Al Ghifari was a really kind person. He would always help anyone in any situation. Al Ghifari was a really kind person. He would always help anyone in any situation. gitu. Ya Al Ghifari adalah seorang yang sangat baik gitu. Dia akan mau, dia mau membantu orang-orang uh, bentuk membantu orang di dalam segala situasi, di dalam situasi apapun gitu ya. Nah, dari di sini ada kata was di sini, ada was di sini. Itu kan ketahuan ya bahwa kalimat ini adalah menunjukkan uh, masa yang telah lampau atau telah berlalu. Jadi kita menggunakan would. Algifari was a really kind person. He would always help anyone in any situation nah itu untuk yang positifnya kita lihat untuk keterangan yang tidak bersedia atau unwillingnessnya would not kalau disingkat menjadi would yeah. my brothers my brother always help me to clean the room but he would he wash dishes gitu yeah. ya my brother always help me to clean the room but he would wash the dishes saudara laki-laki saya selalu membantu saya membersihkan ruangan tetapi dia tidak mau mencuci piring nah di sini digunakan would would jadi keterangannya untuk yang uh, masa lampau. Kenapa? Karena di sini ketahuan ada help help. Terus uh, bagaimana jika kita menanyakan seseorang apakah seseorang tersebut bersedia atau tidak bersedia melakukan sesuatu? Ya yeah, how to asking someone's willingness. Yang pertama kita dapat menggunakan kata will. Nah kalau untuk will ini biasanya ditujukan kepada orang-orang uh, yang sudah uh, dikenal dengan baik, uh, dikenal dengan akrab ya, atau kawan bisa kawan akrab, kenalan akrab itu. Um, ya, yeah. contohnya, will you give me a plate of red rice? Will you give me a plate of red rice? Ya, yeah. uh, maukah kamu memberikan saya sepiring nasi goreng? Kalau saya yes, I will. I'll give you a plate of red rice. Ya. Yeah. Saya bersedia. Saya akan memberikan kamu sepiring nasi goreng. Nah, ini adalah kata Will ini. Biasanya ditujukan kepada orang-orang sudah eh, akrab itu kenalan sudah sudah kenal dengan baik, sudah kenal dengan akrab maksudnya ya. Kemudian ada yang lebih sopan lagi, yaitu would kalau wood ini ditanya ditujukan kepada orang yang belum terlalu kenal ya, belum terlalu akrab gitu ya. Namun ini um, kita dapat menggunakan wood. Contohnya Excuse me sir, would you teach me diving? Ya biasanya kalau kalau wood ini lebih lebih sopan ya dibandingkan dengan wood tadi. Excuse me sir, would you teach me diving? Hmm, permisi pak, Maukah maukah anda mengajarkan saya menyelam? Sorry, but I cannot do it. I'm only good at swimming. Maaf, saya tidak dapat melakukan itu. Saya hanya baik di dalam berenang. Saya hanya jago berenang, maksudnya ya. Ya itu kalau tidak bersedia. Kalau bersedia, biasa jawabannya of course I would. Nah selain dari kata will and would ini, kita juga dapat me, uh, menanyakan kesediaan seseorang melakukan sesuatu menggunakan kata can. Contohnya di sini ya, I want to get me the novel. I want you to get me the novel. Ya, saya mau Anda uh, mengambilkan saya novel. Ini kita dapat menggunakan kata can di sini. Nih, tekan bawah ya, can. Can you get me the novel please? Can you get me the novel please? Ya. Dapatkah kamu mengambilkan novel? novel untukku gitu ya. Can you get me the novel please? Nah, seperti itulah caranya menyatakan um, X how to asking someone's willingness. Di sini ada kata will, ada would dan juga can. Nah, silakan antum mengerjakan latihan uh, di buku paketnya, di buku paket bahasa Inggrisnya penerbit Erlangga halaman 34 activity 9. Ya, activity 9 halaman 34. Silakan dibuka buku paketnya. Kerjakan uh, soal nomor 1, activity nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk contohnya ini Ken ya, kata Ken di sini. Nah, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.